Ayo, Charlie. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing menunggu Charlie hari ini. Charlie datang. Oh, Flop, Charlie datang. Benarkah? Oh, kau memiliki banyak rencana permainan, Bing? Ya, ini, dan ini, dan mobil-mobilku. Halo. Hai, Flop. Ini dia. Sampai nanti. Sampai jumpa. Yeah. Hai, Charlie. Brum. Hai, Charlie. Kita main dengan mobil-mobilku. Kita keluarkan Charlie dari keretanya dulu, Bing. Baiklah. Lihat, Charlie. Kita akan main dengan mobil-mobilku. Dan dengan teka-teki hewanku. Lalu, kita akan membaca Optimus dan selada yang kesepian. Brum. Ini dia, Charlie. Brum. Charlie, itu bukan mobil. Kau ini. Bangunlah, Charlie. Ini tidak seharusnya di sini, ya kan? Ayo, Charlie. Kita main mobil-mobilan. Oh, Charlie. Oh, apa menurutmu Charlie ingin bermain sesuatu yang lain, Bing? Iya. Ayo, Charlie. Kita main teka-teki hewanku. Yang ini, yang itu. Aku sudah lakukan bagian yang sulit. Dan kau harus taruh hewannya di lubang mereka. Lihat, ini sapimu. Dia di sini. Lihat, giliranmu, Charlie. Charlie bertepuk tangan, Bing. Kau harus menaruhnya di lubang. Lihat, domba. Dia ada di sini. Aku akan tunjukkan padamu. Charlie, bukan begitu caranya. Itu bukan masalah besar, Bing. Aku akan pergi mengambilnya. Ayo kita baca buku cerita. Kemana perginya? Itu dia. Optimus. Dan selada yang kesepian. Tidak. Hati-hati, Bing. Dikunyah, Charlie. Kau dengarkan saja. Aku akan bacakan sebuah kisah. Lihat, Optimus di ayunan gantungnya. Tidak, Charlie. Optimus ada di ayunan gantungnya. Tertidur lelap. Lalu, dia mendengar tangisan. Lihat, Charlie. Itu Hopeti. Di sana. Rupanya Selada sedang menangis. Dia sangat kesepian. Charlie, cerita Selada kesepian belum selesai. Dapat. Ini dia. Hati-hati, Bing. Charlie sedikit terlalu berat bagimu untuk kau angkat. Dan kurasa dia tidak menyukainya. Tapi, Flop, Charlie tidak mau bermain. Aku sudah siapkan semuanya. Iya, benar. Dia tidak mau bermain dengan apapun. Charlie masih seorang bayi, Bing. Padahal, aku sudah siapkan permainan terbaikku. Aku tahu. Aku yakin kita bisa menemukan sesuatu yang dia sukai, Bing. Kita lihat. Apa yang kau lakukan, Flop? Aku berpura-pura menjadi Charlie. Mengapa? Ya, untuk mengetahui permainan apa yang Charlie inginkan. Baiklah. Aku juga bayi. Charlie. Kemana dia pergi? Ayo ikuti dia. Baiklah. Ku bayi. Kita bahayi, Flop. Bayi. Charlie. Oh, mau kemana, Charlie? Oh. Dia ingin pergi.
kancinya. Kau benar, Bing. Up. Ini dia, Charlie. Lihat, Charlie. Kau bisa membunyikannya. Iya. Dia suka. Benar. Ayo, Charlie. Bagus sekali, Bing Bunny. Dan bagus juga untuk Bing Charlie. Ayo, Flop. Terbaikku, karena Charlie akan datang bermain. Kusiapkan teka-tekiku, mobil-mobilanku, dan buku Optibus, dan selada yang kesepian. Tapi Charlie tidak mau bermain dengan apapun. Jadi, aku dan Flop pura-pura menjadi bayi. Charlie, Charlie, Charlie. Kami mengikuti Charlie, dan kami lihat dia ingin bermain. Main panci yang dadu. Dan kau tahu, itu permainan yang bagus. Bermain dengan Charlie, itu kesukaan Bing. Ayo, Charlie. Napas naga. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Pando kedinginan hari ini. Baiklah, siap Bing? Iya. Ayo, Pajet, kau pasti bisa gol. Baiklah, Pando. Halo, Pando. Hai, Bing. Hai, Bing. Pajet, bolehkah Pando ikut bermain? Tentu. Yeay! Sampai nanti. Halo, Pando. Halo. Kau juga punya uap. Lihat. Aku seekor naga. Aku kereta. Cucu. Cucu. Flop, Pando datang untuk bermain. Dan aku punya napas naga. Oh. Lihat. Hilang. Ayo, Bing. Cucu. Cucu. Kenapa aku tidak punya nafas naga lagi, Flop? Karena udara di dalam hangat, Bing. Oh. Cobalah di luar di udara dingin. Lihat, Pando. Oh, baiklah. Itu dia. Yeah. Aku jadi naga lagi. Oh. Di luar sini cukup dingin bagi kita untuk memiliki napas berawan. Awas, naga. Pando. Awas, ada kereta. Cucut. Aku akan menangkapmu. Kereta akan menangkapmu. Cucut. Pando, lihat. Apa itu, Bing? Oh, sedingin es. Dingin sekali. Ya. Es. Seperti es. Lihat yang kami temukan. Seperti es. Coba pegang, Flop. Oh, kau menemukan icicle. Ini indah sekali. Oh, indah. Lihat, tanganku sedingin es, Flop. Tanganku juga. Wah, bagaimana kalau coklat panas? Untuk menghangatkan kalian berdua. Coklat panas. Coklat panas, Pando. Ya, ayo. Bing, icicle senang berada di luar. Dia tidak akan menjadi es untuk waktu yang lama bila di sini. Tapi aku ingin menyimpannya. Ya. Bagaimana kalau di sini, di dalam freezer? Dia bisa istirahat bersama teman esnya. Selamat tidur, icicle. Coklat panas. Tunggu dulu. Ini masih terlalu panas untuk diminum, Bing.
kapan kami bisa minum? Perlu sedikit mendingin terlebih dahulu. Flop, tanganku masih sangat dingin. Aku juga. Ya, tanganku tidak. Kemarilah, biar aku. Kita membuat roti lapis tangan, Flop. Benar, yang dipanggang hangat. Ya. Giliranku. Ini hangat. Ayo kita lihat apa ini siap diminum. Bing, jangan. Kau membakar jemarimu. Ayo, kita dinginkan mereka. Itu akan menghentikan rasa sakitnya. Rasanya terbakar, Flop. Kita perlu sesuatu yang dingin untuk menghilangkan panasnya. Bagaimana dengan icicle? Oh, ide bagus, Pando. Ini, Bing. Pegang ini. Bagaimana rasanya? Dingin. Apa ini sudah siap, Flop? Belum. Ayo kita tunggu hingga coklat panasnya sedikit mendingin. Apakah tanganmu telah berkurang sakitnya, Bing? Yap. Bagus untukmu, Bing Bunny. Ini basah. Icicle itu mendinginkan panas di tanganmu. Oh, bisa kita menaruh es dalam coklat panas? Tentu. Kita butuh es yang bersih untuk itu. Ini. Es coklat panas. Lihat, Flop. Esnya semakin kecil. Dia bercampur dengan coklat panas. Wow. Bisa diminum sekarang? Mari kita lihat. Sudah pas sekali. Enak? Enak. Sekarang perutku hangat. Perutku juga. Bisa kami main di luar lagi, Flop? Tentu. Sekarang karena perut kita sudah hangat, udara tidak akan terasa terlalu dingin lagi. Ayo, Pando. Kita keluar. Ayo. Hai. Udaranya dingin. Aku dan Pando menemukan icicle. Flop membuat coklat panas, tapi itu terlalu panas. Jariku terasa terbakar. Lalu aku memegang icicle. Dia menghilangkan rasa panasku. Lalu kami masukkan es ke dalam coklat panas supaya kami bisa minum. Dan rasanya sangat lezat. Jika sesuatu terlalu panas, tambahkan dingin ke dalamnya. Itu akan menjadi pas. Bersabar. Seperti itulah, Bing. Jangan disentuh selagi panas. Hippity hoppity whoosh. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing bermain whoosh dengan Sula hari ini. Hoppity Hipu juga bisa berfus. Dia bisa menjadi hipoti. Hipoti dan hopeti. Halo hipeti. Halo hopeti. Aku sangat mahir melakukan fus. Lihat. Siap. Hopeti. Hipoti. Kau hipoti yang sangat pintar dan mahir dalam melakukan fus. Terima kasih. Lagi. Hopeti. Woos. Miau. Miau. Hopeti bisa berbus lebih tinggi. Woos. Bing, hati-hati. Tidak apa-apa. Hopeti sangat berani. Hipoti juga. Hipoti. Hopeti. Woos. Oh tidak, Hipoti. Hipoti yang malang. Kau baik-baik saja. Ayo Bing dan Hopeti, bantu aku membuat Hipoti merasa baikan. Oh, Hipoti yang malang. Aha, apa
yang aku dengar itu adalah kelinci favoritku? Hipoti dan Hopeti. Kami melakukan fus. Bagus. Lihat, Ama. Hipoti. Hopeti. Hipoti. Oh, Hipoti tidak semahir Hopeti dalam melakukan fus. Oh, mungkin dia hanya membutuhkan Hipoti sedikit latihan. Hipoti, Hipoti, ayo. Ayo. Hipoti. Hei, kalian berfus dengan gaduh. Kami tidak bisa mengambil Hipoti. Ya, apa kalian meminta bantuanku? Tidak. Bisa kau membantu kami, Ama? Tentu saja aku bisa. Siap? Ya. Fus. Oh, Hipoti. Terima kasih, Ama. Sama-sama, sayang. Hipoti. Hopeti. Hey, siapa yang mengundangmu untuk ikut minum kopi? Sepertinya Hopeti ingin berfus di luar. Oh. Ada lebih banyak ruang di sana. Ya, dan dia bisa terbang ke langit. Oh ya. Ayo, Sula. Ide bagus. Halo, Flor. Selamat bermain, Bing. Aku akan ada di sini. Sekarang mereka harus terbang sampai ke bulan. Ya. Hipoti. Hopeti. Hopeti. Lagi. Mereka harus melakukan hal yang sangat berani. Hopeti. Hipoti. Hipoti. Hopeti. Hipoti. Hipoti. Di mana dia, Bing? Sula, itu dia. Oh, tidak. Ayo turun, Hipoti. Kumohon. Oh, kurasa dia tidak akan turun. Tidak apa-apa, Sula. Hipoti mahir menyelamatkan. Ayo, Hipoti. Hipoti butuh bantuanmu. Hipoti. Hipoti, kembalilah. Aku rasa dia tidak mau turun, Bing. Oh, Hopeti, turunlah. Oh. Ayo kita cari Ama, dia bisa membantu. Ama. Aku datang. Tapi Sula, mereka tidak suka sendiri di sana. Ada kegaduhan fushi apa ini? Kami sedang main, dan itu menyenangkan. Ya, lalu Hipoti tersangkut di pohon. Dan Hopeti terbang untuk menolongnya. Tapi dia juga tersangkut. Itu bukan masalah besar. Bahkan pahlawan super pun terkadang tersangkut. Itu benar. Apa kau mau bantu untuk menurunkannya? Iya. Tentu saja kami mau. Tapi pertama, aku memerlukan bantuanmu. Ayo ke sini. Tidak apa-apa, Bing. Aku akan menemani Hopeti. Baiklah, aku datang. Terima kasih, Bing. Baiklah, sekarang tolong jaga agar tangga ini tetap stabil. Ama datang, Hopeti. Apa mereka baik-baik saja? Tentu saja, Bing. Dan mereka bilang, jangan terlalu khawatir. Oh. Ini, mereka datang. Oh. Push. Oh, Hipoti. Oh, Hopeti. Terima kasih sudah menolong kami, Ama. Iya, sama-sama. Terima kasih. Bagus untukmu, Sula. Dan bagus untukmu, Bing Bunny. Dan bagus untuk Ama. Aku dan Sula sedang main Hipoti Hopeti Wus. Tapi Hipoti berwus terlalu tinggi. Dan dia tersangkut jauh di atas pohon. Lalu Hopeti pergi untuk menolongnya. Tapi dia juga ikut tersangkut. Mereka tidak mau turun. Kami sangat khawatir. Tapi Flop dan Ama menolong kami. Akhirnya mereka turun kembali. Kalau ada yang tersangkut, kita harus minta tolong. Meminta pertolongan. Itu kesukaan Bing. Kau jangan sampai tersangkut lagi ya, Hopeti. Musik. Di sebuah sudut tidak terlalu jauh, Bing sedang membuat musik hari ini. Ain, 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 ain,
Jadi, kedengarannya kalian ingin membuat sedikit kegaduhan hari ini. Baiklah kalau begitu. Flop, ya? Bisakah kau membantuku dengan ini? Tentu, Ama. Kau diam di sini ya. Baiklah, waktunya lingkaran. Ya, waktunya lingkaran. Ya, kita akan berisik. Sekarang. Baiklah. Siapa yang siap untuk membuat musik? Yeay. Oh iya, aku suka pertama. Hei, kalian pembuat musik, duduklah. Nah, itu lebih baik. Baiklah. Ambil di dalam kotak flop. Tentu. Yang ini untuk Bing. Oh, lihat. Oh, aku suka silofon. Aku suka suaranya. Dedededeng. Siapa berikutnya, Ama? Aku. Ya. Aku. Yang ini untuk Sula. Oh, tamborin. Oh, boleh aku membunyikannya? Boleh, kalau aku bisa mencoba silofonnya. Baiklah. Oke. Dan yang ini giliranku untuk Pandu. Boleh aku juga mendapatkan itu, Ama. Dan aku. Ini giliran Pandu dulu. Jangan khawatir, kalian akan mendapatkan giliran nanti. Baiklah, ayo kita membuat musik. Ya. Bagaimana kalau sedikit tamborin, Bing? Lelaki tamborin. Gadis silafon. Ya, lelaki penabuh drum. Baiklah, sekarang ayo bertukar. Aku suka yang itu. Suka itu. Baiklah. Ambil ini. Ini giliranku dapat drumnya. Tapi maracas juga bagus, Bing. Aku ingin drumnya. Semua instrumen terdengar bagus, Bing. Dan bersama mereka membuat suara yang indah. Ya. Baiklah. Bersama-sama, bersama-sama. Bersama-sama, bersama-sama. Kita seperti band. Baiklah, itu terdengar indah. Baiklah, sekarang giliranku, Sula. Tidak, belum, Bing. Bing. Bing, kau merusaknya. Seharusnya kau menunggu. Boleh kulihat? Maaf, Sula. Aku tidak bermaksud merusaknya. Itu kecelakaan. Aku tahu kau tidak bermaksud merusaknya. Bisa kita perbaiki, Ama? Tidak, Sula. Kita harus membawanya ke toko reparasi. Jadi, tidak ada lagi drum untuk hari ini. Bing, sekarang aku tidak punya drum untuk dimainkan. Kau bisa mainkan ini? Baiklah. Terima kasih, Bing. Bagus sekali, Bing Bunny. Siap? Ya. Ayo bermain. Ya. Sekarang kita tidak bisa main drum lagi. Apa kau yakin, Bing? Bagaimana dengan ini? Ini hanya sebuah kotak. Ini bukan drum. Bukan? Ini drum. Itu terdengar bagus. Aku punya drum kotak besar. Yeah. Drum. Bing membuat drum kotak.
mencobanya? Ya, kita bisa melakukannya. Dan aku. Mulai, Anna. Oh. Ayo, 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 ayo. Aku main musik dengan Sula dan Pando. Pando mendapatkan drum, tapi aku menginginkannya. Lalu, itu giliran Sula. Aku harus menunggu lagi. Aku tidak suka. Aku mencoba mengambil drumnya. Aku jatuh menimpa drumnya. Brak, aku merusaknya. Aku merasa bersalah. Jadi aku minta maaf. Kemudian, aku membuat drum kotak besar. Itu cukup untuk Sula, Pando, dan aku bersama-sama. Membuat drum kotak. Itu kesukaan Bing. Bom, bom, bom. Menjaga Flop. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing baru saja bangun hari ini. Flop. Oh. Flop. Pagi, Bing. Apa kau ingin sarapan? Oh iya, aku mau, tolong. Bagus, Bing. Kau terdengar lucu, Flop. Aku merasa tidak enak badan. Mengapa? Tenggorokanku sakit. Oh, Flop. Aku membuat lemon dan madu. Itu akan membuatnya lebih baik. Aku pernah minum madu dan lemon saat aku penuh kuman. Oh, benar. Ah. Perasan lemon segar. Dan sedikit madu. Oh, aku bisa merawatmu, Flop. Oh. Terima kasih, Bing. Ayo ikut denganku. Baiklah, Bing. Kau harus berbaring di sofa, Flop. Oh. Jangan khawatir. Aku bisa membuatmu merasa lebih baik. Ini. Oh. Bantal. Oh. Oh, terima kasih, Bing. Dan, kau membutuhkan selimut. Sekarang kau sudah hangat, Flop. Benar. Hangat seperti terpanggang. Aku tahu. Ini Hopeti. Dia bisa membuatmu merasa lebih baik. Halo, halo Hopeti. Oh, ya. Apa tenggorokanmu sudah lebih baik sekarang? Belum. Tapi aku merasa lebih baik. Kau masih terdengar lucu, Flop. Tenggorokanku yang sakit tidak mau sembuh. Oh, aku tahu. Optimus dan selada yang kesepian. Apa kau ingin aku membacakannya untukmu, Bing? Tidak, aku yang harus bacakan untukmu. Karena aku sedang merawatmu. Oh, itu akan menyenangkan sekali, Bing. Optimus dan selada yang kesepian. Hopeti sedang tertidur. Oh, seseorang sedang menangis. Jadi, Hopeti dan lihat, Flop, seladanya menangis. Flop, kau tidak mendengarkan? Oh, ya, aku mendengarkan, Bing. Apakah merasa lebih baik? Aku merasa sedikit lebih baik karena aku menikmati ceritamu. Haji, kau butuh lebih banyak lemon madu, Flop. Aku akan bawakan untukmu. Ingat, Bing, jangan menyentuh tekonya, karena itu mungkin masih panas. Oh, baiklah. Tapi aku ingin minum air dingin, tolong. Air dingin? Itu akan membuatmu lebih baik. Oh, cangkir penguin. Kau boleh menggunakan cangkir penguinku? Oh, terima kasih, Bing. Lemon. Dan sedikit madu. Sedikit lagi. Bing. Ini hampir siap, Flop. Aku akan ambilkan wortel untukmu. Oh, baiklah. Bukan.
ketemu. Ini wortel yang bagus, Flop. Oh. Aku akan cuci dulu. Oh, bagus. Ya. Baiklah. Kau baik-baik saja, Bing? Iya, aku datang. Baiklah. Jangan bergerak, Wortel. Diamlah. Tidak. Apa kau baik-baik saja, Bing? Tidak. Aku tadi sedang membawakanmu lemon madu dingin. Tapi semuanya jatuh. Dan... Oh, jangan khawatir, Bing. Ini bukan masalah besar. Ayo, kita cuci tangan lengket itu. Aku membawakan sebuah wortel yang bagus, Flop. Benar. Dan kau membuatku merasa nyaman. Tapi kau masih terdengar lucu, Flop. Aku tahu. Kapan kau akan merasa baikan? Mungkin tidak dalam waktu sekejap. Tapi mungkin besok. Baiklah. Ada satu hal yang belum kau berikan untukku, Bing. Apa? Oh, sesuatu yang kukira kita berdua butuhkan. Pelukan. Aku mahir dalam memeluk, Flop. Ya, kau benar. Oh, bisakah kita nonton TV sekarang? Tentu. Kau bisa memilih, Flop. Bagus untukmu, Bing Bunny. Flop tidak sehat. Dan tenggorokannya sakit. Suaranya terdengar. Kasihan, Flop. Jadi, aku merawatnya dengan bantal dan selimut dan hopeti. Tapi kemudian madu dan wortel membuat berantakan. Flop bilang dia butuh pelukan. Lalu kami duduk di sofa bersama dan menonton hopeti di TV. Merawat Flop itu kesukaan Bing. Dan aku membantu Flop merasa baikan.